صلوا على النبي محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirat rahimahullah, perlu nipun ngormati mengulang tahun hari tahun baru Islam. Sangat penting bagi kita-kita sekalian. Beranten peringatan tahun baru Islam, hari kebangkitan intelektual, hari kebangkitan ilmuwan, hari kebangkitan ekonomi, hari kebangkitan dunia pertanian, hari kebangkitan untuk membangun. Bukan sekadar hijrah, tuntutan perut atau takut, tapi hijrah. Umpamini pun, kok mboten wenten tekanan-tekanan saking kafir Quraisy pada waktu itu, tetap Kanjeng Nabi dihijrah. Saderengipun hijrah, sejarah kata ingkang nulis saking mekaten kula nyimpang sedikit dalu niki sing tengah jengkulan itu rata-rata kaula muda-mudi. Tugas kalian ke depan adalah berat. Tugas kalian ke depan dan pundak jenengan kabeh abot. Napa tugasipun mampukah menjawab tantangan umat? Mampukah kalian juga menjawab tantangan bangsa? Persiapkanlah dari sedini mungkin dengan menambah wawasan-wawasan dalam agama, wawasan di dalam keuniversitian Al-Quran, sunnah Nabi SAW, mau lebih jauh melihat keuniversalan Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Tantangan menikah mutan enteng, mampukah kalian menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan bekal itu semuanya, panjenengan akan andil besar. Yang pertama andil datang para ulama. Yang kedua, andil datang para pejuang pendiri bangsa ini yang menegakkan kembali tegaknya sangsaka merah putih sehingga berkibar yang tidak terlepas sak lebetipun dalam perjuangan terdiri dari masyarakat kecil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Pinten-pinten kathah sangat yang sudah menjadi para syuhada ingkang boten saged
belum sempat artinya mengenyam kenikmatan kemerdekaan, karena beliau banyak mendahului kita semua, tapi meninggalkan suatu amanah. Mampukah kalian ini meneruskan perjuangan kami, atau kalian akan mengecewakan kami? Niku nek cara sing ning pahlawan iso do ngomong, niku mesti takon sing kados ngoten. Mau tidak mau. Apakah panjenengan kaula muda-mudi khususnya menjadi golongan orang yang tidak memalukan dan mengecewakan para beliau, atau sebaliknya? Niki tantangan kami panjenengan. Saking mekaten sumber untuk mengetahui niku semuanya pelajaran sejarah perlu dihidupkan kembali, perlu dipelajari kembali. Entah niku sejarah syiarul Islam, syiar agama, sampai kepada syiar di dalam perjuangan. Menawi kula-kula sedaya pun kepaten obor, niku akan menjadi umat yang mudah dihoax atau hoak, kakan hoak suwi-suwi hoak. Nek wis kakean hoak hoak hoak, iki tandane wong mutah masuk